Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa na'akibatu lil muttaqin wa na'udzubana inna 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sirr sudurana bi faidil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa hina bi ma'rifatik wa amitna 'ala shahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, untuk sekalian yang subuh Masjid Al-Firdaus rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali bacaan kita kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang disarah oleh Syekh Ibn Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih melanjutkan hadis yang ke-14. Kita sampai kepada faedah, melanjutkan kepada faedah yang ketiga tentang hadis yang ke-14 ini, yaitu la yahillu dami mri'in muslimin illa ihtasalasin, tidak halal darah seorang muslim kecuali satu di antara tiga. Ya, itu sudah kita bahas kemarin. Dapat 2 poin, sekarang poin yang ketiga. Dengan penyebutan 3, ya, maka faedah yang ketiga adalah husnul ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu yaruddu kalamahu ahyanan bitaksimi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu bagusnya di dalam pengajaran, ya, di dalam memberikan ilmu pelajaran itu dengan cara yaitu membagi, ya, membagi menjadi 3, ya. Bagi 3 itu 1, 2, 3. Di anna taksima yasiru al-masaila wa yajma'uha. Karena dengan penyebutan pembagian sampai dengan 3, ya, an-nafsu bin nafsi as-saibu zani al-fariqu litinihi, ya, at-tariqu litinihi al-fariqu dari jamaah, ya, ada 3 itu, maka ini adalah salah satu cara Nabi untuk membatasi permasalahan dan menyatukannya. Wa huwa asra'u hifdzan wa abda'u nisyanan. Nah, cara dengan menyebutkan ada 3 hal kayak itu membuat mudah untuk atau cepat untuk dihafal dan sulit lupanya, gitu. Ini ibroh yang ketiga, ya. Sekarang ibroh yang keempat, anna sayyiba zaniya yuqtal, ya. Bahwa hukuman bagi orang yang berzina itu adalah dibunuh dengan cara dirajam, ya, dirajmihi bil hijarati, dengan cara dirajam dengan batu, dilempari dengan batu. Wasifatu, dan bagaimana cara atau teknisnya, ay yuqafa wa yurmiyahu annasu bihijaratin la kabiratan wa la saghiratan. Caranya dengan seorang yang terbukti berzina itu diberdirikan dan mesti berdiri, kemudian dilempari dengan batu oleh masyarakat, ya, oleh banyak orang, dengan ukuran batu yang la kabiratan wa la saghiratan, ya, tidak besar tidak kecil, ya, sedang, ya. Kenapa? Li'annal kabirata taqtuluhu,
fauron, karena kalau batu besar yang langsung besar itu akan membunuh dia secara langsung. Fayafutul maqsudu minar rajmi, maka kalau langsung mati maka luputlah maksud dari dirajam itu apa, supaya merasa sakit berkepanjangan, supaya merasa sakit berkepanjangan. Wasagiratu yata'adzabu biha qabla an yamuta, kalau kecil itu menyiksa menyiksa sebelum kematiannya. Jadi maksudnya malah kelamaan gitu. Bal takunu wasatan atau wasatan wasayibu zani yurjam bil hijarati hatta yamuta. Maka yang benar adalah batunya itu ukurannya yang sedang dan targetnya adalah sampai si yang berzina itu dirajam dengan batu itu sampai dengan mati. Sawa'un kana rajulan am imra'atan, ini sama berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini kalau enggak dijelaskan nanti akan muncul persepsi publik ya, atau bahkan mungkin sudah terjadi bahwa hukum Islam itu sangat kejam ya, tidak berperi kemanusiaan atau melanggar HAM dan sebagainya ya. Ya, sebenarnya ini masalah yang klasik ya, bahwa hukuman rajam ini adalah difitnah sebagai hukum Arab gitu ya, bukan hukum Islam ya. Maka ini perlu kita luruskan ya, bahwa di sebelum Islam itu dikenal istilahnya pernikahan-pernikahan yang aneh-aneh, ada pelacuran juga, ada 10 laki-laki ke satu orang dan sebagainya, itu juga banyak gitu. Enggak ada hukuman seperti itu, tidak ada. Asal suka sama suka, enggak ada hukuman apa-apa. Sebelum Islam itu begitu, maksudnya Arab pra-Islam itu asal suka sama suka itu tidak ada hukumannya. Mau 20 orang laki-laki menzinai satu orang, kalau suka sama suka, bahkan ada yang pernikahannya itu disebut dengan pernikahan apa, lupa namanya itu, namanya lupa, tapi tujuannya itu adalah nanti mengundi ya. Jadi suruh 10 orang suruh menggauli satu perempuan, nanti kalau hamil kemudian dipanggil semua atau 10 orang itu kemudian diundi ya, ya. Diundi yang dapat itulah, nah itulah bapaknya, nah, kayak gitu. Artinya kalau suka sama suka itu tidak ada hukumannya apa-apa. Maka harusnya itu kalau orang-orang itu berpikir ilmiah, ahli-ahli pidana ya, ahli-ahli hukum Islam itu, hukum termasuk hukum sekuler lah ya. Kalau dia mau ilmiah harusnya itu dipakai sebagai bahan gitu, bahan kajian yang ilmiah gitu maksudnya. Kenapa ya kok Islam itu begitu begitu ya, bahasanya begitu kejamnya lah gampang gitu, kepada hukuman bagi pezina itu kenapa? Itu harusnya kan dipakai kajiannya, jangan di langsung dikata-katai sebagai kadrun, sebagai produknya Arab, kemudian tidak sesuai dengan budaya Nusantara, apalah macam-macam alasannya, atau tidak melanggar HAM dan sebagainya. Kenapa tidak digaji secara ilmiah, secara komprehensif, misalnya selama ini pakai apa sih hukumnya gitu. Ya karena kita harus ingat bahwa kita ini dijajah Belanda selama 3 abad. Kemudian mulai tahun abad 19 itu kan pemerintahan sudah ada, namanya pemerintahan Hindia Belanda. Dan itu sudah punya kitab undang-undang hukum pidana namanya Wetboek van Strafrecht ya. Kitab undang-undang hukum pidana. Memang dari dulu sudah enggak ada hukumannya bagi pezina itu, tidak ada. Secara resmi tidak ada. Asal suka sama suka ya itu sudah lolos dari jeratan hukum itu. Dan itu sejak Indonesia merdeka ya begitu, zaman pemilu 55 juga seperti itu, sampai Orde Baru juga begitu, reformasi juga begitu. Sampai sekarang baru mau ada revisi KUHP yang salah satunya katanya juga akan membahas bab ini. Dan ini sangat berat ya. Maka kita harus tahu bahwa petanya, peta pengambil kebijakan secara umum itu memang
tidak berpihak untuk supaya perzinahan itu dihukum dengan keras. Kita harus tahu petanya seperti itu. Ya, sehingga karena kalau kita mau, kalau di dalam proses di Senayan itu kan harus masuk prolegnas, ya, prolegnas, program legislasi nasional. Kalau mau mengusulkan, nggak bisa langsung misalnya di forum paripurna kita ingin membahas ini, ya nggak bisa. Ada mekanisme yang harus disepakati oleh berapa persen minimal bahwa ini layak untuk dilanjutkan dalam pembahasan untuk membuat perundang-undangan, kayak begitu. Jadi perjuangannya itu sangat kompleks, sangat berat, dan itu menyangkut apa? Menyangkut pemahaman dan keyakinan, kesadaran pengambil kebijakan. Seberapa mereka ini merasa berkepentingan untuk supaya perzinahan itu dihapuskan gitu, atau dihukum dengan berat gitu. Misalnya apa? Misalnya karakter dari perundang-undangan itu sebenarnya sama di seluruh dunia sama. Itu apa? Untuk memberlakukan hukum yang sifatnya itu sangat sensitif atau berat atau menimbulkan kontroversi, itu mesti dikasih tempo. Tidak mungkin langsung. Misalnya masa transisi misalnya 5 tahun gitu loh. Atau misalnya 3 tahun atau 10 tahun, ya begitu. Jadi kalau alasannya itu nanti pada kaget semuanya akan dirajam gitu, itu kan ya alasan yang dibuat-buat saja. Sebenarnya kalau mau dibuat transisi bisa, misalnya sosialisasi bahwa undang-undang ini berlaku, diberlakukan 10 tahun lagi misalnya. Nah selama 10 tahun itu dikondisikan semuanya, pintu-pintu yang mengarah kepada perzinahan itu ditutup semuanya, ya dikondisikan semuanya, dunia hiburan, dunia maya, dunia apapun itu dikondisikan supaya pintu-pintu orang membuat apa namanya pengen berzina itu supaya tertutup rapi, sehingga nanti pada waktu itu diberlakukan itu semua udah paham, sadar, udah mengerti, ya setuju, sehingga kemudian kita berlakukan ya baik-baik saja, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya tanpa ada proses ya dimana-mana pun juga akan terasa berat ya. Makanya ada ibrohnya apa, ketika khamr diharamkan di zaman Nabi itu kan tidak langsung ya. Pertama apa namanya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, wahai orang beriman janganlah kamu salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Berarti apa, waktu itu sahabat Nabi yang biasa mabuk sebelum perintah salat itu, sebelum ada larangan ya. Ya, karena itu bagian dari budaya Arab waktu itu adalah khamr gitu. Baru kemudian terakhir-terakhirnya adalah setelah sekian tahapan, terakhirnya adalah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, ya gitu. Kemudian terakhirnya inna mayuridu syaitan ayyuki abainakum al adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an sabilillah wa anisola fahal antum muntahun. Nah itulah terakhirnya pertanyaan, fahal antum muntahun, apakah kalian tidak juga mau berhenti. Nah baru kemudian waktu itu dikenal banjir khamr ya di mana-mana, untuk sebagai ekspresi mereka kemudian betul-betul ingin meninggalkan khamr selama-lamanya. Ada tahapannya kan begitu. Jadi enggak ada dalam Islam itu misalnya pemberlakuan hukum pidana itu langsung-langsung itu tidak ada. Mesti ada proses sosialisasi, pendidikan, penyadaran, ya bahkan betul-betul dikondisikan, karena tujuannya bukan untuk nyari-nyari kesalahan. Hukum Islam bukan tujuannya untuk apa supaya orang melanggar, bukan. Tujuannya justru dibuat supaya tidak melanggar. Nah kan dikondisikan, bukan malah dibuat supaya biar aja nggak tahu, peneran nggak tahu biar nanti bisa dipidana, bukan gitu. Ya. Nah jadi kalau masalahnya itu dianggap kejam, dianggap melanggar, silakan dibandingkan antara sebab, realitas sama dampaknya gitu. Bagaimana kalau kemudian longgar atau ringan hukuman bagi pezina? Akhirnya apa? Perzinahan di mana-mana. Ya mungkin dia enggak merasakan sebelum, mungkin naudzubillah misalnya keluarganya sendiri yang kena gitu, baru mungkin terasa. Tapi kalau memang keluarganya sudah keluarga pezina, mohon maaf ya, kan gak merasa ada masalah apa-apa gitu. Nah sehingga ini memang membutuhkan kesadaran secara kolektif ya, kesadaran komunal bahwa semuanya supaya menyadari bahwa ini adalah
hal yang penting gitu. Dan tidak munculnya sekian lama usulan untuk hukuman yang lebih berat bagi para pezina itu menunjukkan bagaimana secara umum ya, secara umum saya bukan mengatakan semuanya, tapi secara umum memang kehidupan di pengambil kebijakan itu betul-betul tidak nyambung dengan misi-misi agama, itu hampir nggak nyambung ya. Nah, kalau ada minoritas 10%, 20% misalnya itu yang berharap, kemudian mayoritasnya enggak, kita enggak setuju, itu dinaikkan ke prolegnas, ya sudah selesai, berhenti sebelum pembahasan, artinya dicoret di dalam, berusul sudah dicoret gitu. Kalau apa, kalau kemudian mayoritasnya tidak menghendaki gitu. Nah, karena itulah makanya kenapa kita berharap supaya para aktivis Islam, pemerhati Islam itu supaya banyak menjadi pengambil kebijakan baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, supaya apa namanya upaya untuk mengkondisikan masyarakat supaya lebih religius ya, supaya lebih baik, itu supaya signifikan ya. Kita cuma di mimbar, di kajian itu kan hampir enggak didengarkan oleh siapapun, oleh pengambil kebijakan kan gitu. Tapi kalau pengambil kebijakan sendiri yang punya kesadaran seperti itu, masya Allah ya, itu akan mempercepat proses terjadinya. Ya kalau kita ya islamisasi atau secara nasional ya religiusasi, jadi bagaimana suasana keagamaan itu lebih dominan. Fa in qala qailun kaifa taqtulunahu ala hadzal wajhi limadza la yuqtal bisayfi. Ya, kalau ada yang bertanya mengapa kok mereka ini membunuhnya dengan cara seperti itu, yaitu dirajam, dilempari batu yang sedang sampai lama, sampai mati. Kenapa tidak dibunuh dengan pedang, ditebas misalnya, langsung dipenggal atau dipancung sekali gitu. Bukankah Nabi bersabda, "Idza qataltum fa aslul qitla." Ya, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Kenapa kok hukuman pezina itu kok mesti harus dirajam, kok enggak langsung ditebas batang lehernya saja gitu. Fal jawab annahu laisal muradu bi ihsanil qitlah sulukul ashal fil qatli. Ya, maka maksud dari sebagus-bagusnya membunuh itu tidaklah identik dengan yang termudah, bukan. Yang termudah memang iya, langsungnya tebas ya, batang lehernya selesai karena dia terbukti berzina misalnya begitu. Bal muradu bi ihsanil qitlah muwafaqatus syariah, tetapi namanya membunuh yang terbaik itu harus muwafaqah, harus sesuai dengan syariah kan begitu, dengan tuntunan maksudnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi hukma," dan siapa yang lebih bagus hukumnya? "Faraja mazan farujima azaniyu minal qatlatil hasanah limuwafaqati syariah." Maka dalam bab ini, dalam bab hukuman bagi pezina dengan dirajam itu, karena itulah tuntunan syariahnya, maka itulah contoh sebagus-bagus membunuh dengan cara dirajam untuk para pezina. Ya, begitu maksudnya. Kemudian Allah ada yang bertanya, "Fa in qala al-qa'il mal hikmah min kauni yuqtal hadzal ala hadzal wajhi?" Kira-kira apa hikmahnya kok pembunuhannya atau dibunuhnya dengan cara dirajam seperti itu, ya kenapa enggak ditebas batang lehernya sekaligus itu? Maka jawabannya, pada jawab, "Anna syahwat al jima'i la takhtasu bi udwin muayyanin." Ya, karena syahwat jima, maksudnya yang dirasakan dalam jima itu kan tidak terkhusus pada anggota tubuh tertentu. Batas mulu kulil badan, tapi mencakup seluruh tubuhnya. Orang jima itu yang merasakan, yang terlibat seluruh tubuhnya. Falamma taladada badanul zani al-musani bihadil ladzati al-muharramati kana min al-munasib an yaduqa al-badanu kullahu alamun alamu hadil uquba allati hiyal haddu. Karena itu, karena ketika berjima itu yang merasakan seluruh tubuhnya, maka ya seluruh tubuhnya yang harus di yang merasakan azabnya itu, rajamnya itu. Makanya kalau dengan cara di
tebas batang lehernya, maka malah tidak merasakan balasannya dari perzinahan yang ada itu. Jadi ini justru malah munasib, malah relevan, malah bukan malah enggak relevan, malah sesuai gitu. Fal munasabah idzan adzhar dzahirah. Justru malah sangat jelas relevansinya antara rajam dengan perzinahan itu. Ya, tetapi di sini memang ada dua cara bagaimana menentukan seseorang itu harus dikenain hukuman rajam. Yang pertama, yusbat az-zina bi syahadati arba'ati rijalin mardiyin. Yang pertama, perzinahan itu dikenain hukuman rajam manakala disaksikan oleh 4 orang yang diridhoi persaksiannya. 4 orang laki-laki. Penyaksiannya bagaimana? Annahum ra'au dzakara zani fi farajil muzaniya biha. Wala budda. Jadi empat-empatnya ini harus melihat secara langsung bahwa kelaminnya laki-laki itu betul-betul masuk pada farjinya si perempuan. Kalau cuma misalnya di dalam kamar atau misalnya hanya tiduran apa misalnya itu, nah itu belum namanya belum saksi. Namanya saksi itu harus melihat secara langsung masuknya dakar ke farjinya perempuan, itu baru namanya saksi. Maka ini sebenarnya apa, kalau disebut gitu ya harusnya itu ya pada realitanya nanti kalau ditegakkan ya nggak akan banyak yang kena rajam itu, karena berarti kan sudah super kemaksiatannya, kebobrokannya sudah super banget ya, karena berzina disaksikan 4 orang minimal, 4 orang laki-laki itu bagaimana kira-kira gambarannya itu. Sementara harus melihat langsung proses jimaknya itu, ini kan sudah artinya itu betul-betul terlalu lah gitu, sungguh terlalu gitu. Jadi kalau hanya laporan atau hanya dengar-dengar atau konon kabarnya katanya tidak masuk sama sekali, harus disaksikan 4 orang laki-laki yang diridhai persaksiannya, yang melihat langsung proses jimaknya itu sendiri. Jadi kalau orang itu enggak ngerti detailnya, yang diomongin negatifnya doang gitu. Wah, itu kejam. Di mana kejamnya ini? Cuma kalau misalnya ada perzinahan kayak gitu, siapa yang mengatakan dia itu orang yang biadab atau orang yang enggak, yang tidak punya akhlak sama sekali begitu? Siapa yang pantas bagi orang yang kayak begitu? Nah, tetapi memang di zaman Nabi ada cara yang kedua. Karena cara pertama ini hampir-hampir nanti mungkin malah enggak ada. Makanya tadi saya sampaikan kalau misalnya itu dikasih waktu 5 tahun sosialisasi seperti itu, bisa jadi nanti itu betul-betul tidak ada perzinahan yang dirajam dengan cara yang pertama, yaitu apa? Menyiapkan 4 orang saksi gitu. Tetapi ada cara yang kedua di zaman Nabi itu, at-tariqusani li subuti zina ayyakirru azani bi annau zina. Bi annau zina. Itu cara yang kedua adalah si pezina itu dialah yang mengaku bahwa dia telah berzina. Dasarnya apa? Pengakuan. Jadi dia datang untuk menyatakan saya barusan berzina. Gitu. Kalau itu ada ya. Dengan beberapa persyaratan yang berikutnya. Misalnya bahwa yustaratu tikrarul ikrari arba'u marrat au yakfi al-ikraru marratan wahidatan au yamsilu bainama ishtahara wa bainama lam yashtahar. Karena saksi itu butuh 4 laki-laki tadi yang sempurna tadi, kalau misalnya ada orang ngaku itu cukup sekali atau diulang 4 kali. Nah, itu. Sekali itu maksudnya ya cukup ataukah 4 kali dengan dikiaskan karena disaksikan oleh 4 orang saksi. Nah, kan ngakunya harus 4 kali. Ditanya lagi, benar kamu berzina? Benar. Benar kamu berzina? Benar. Benar kamu berzina? Benar. 3. Benar kamu berzina? Mikir. Yang keempat misalnya mau wenenge piye ben iki ngaku orang. Misalnya begitu. Nah, itu ada yang sebagiannya berpendapat butuh 4 kali. Kalau hanya sekali masih ya mungkin emosi atau mungkin
apa nggak ngitung apapun itu. Mungkin kalau diulang dia mulai berpikir perlu apa tidak dan sebagainya. Nah, salah satu yang pernah terjadi kisahnya di zaman Nabi itu namanya Ma'is bin Malik itu radhiyallahu anhu ya. Fa in wa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna uzana fa arada anha thumma ada fa qala inna uzana fa arada anha thumma ada fa qala inna uzana arba'a marrat fa qala laha fa qala lahu abika junun ya, itu sampai Ma'is dikatakan begitu. Ma'is bin Malik katakan datang kepada Nabi, dia ngaku bahwa dia itu berzina, maka Nabi berpaling. Kemudian dia ngulang kembali, sesungguhnya dia telah berzina, dia berpaling lagi. Sampai 4 kali Nabi itu berpaling. Terakhirnya Nabi katakan, apa kamu sudah gila? Gitu. Abika junun, apa kamu sudah gila? Maka Ma'is mengatakan, tidak, benar saya betul-betul berzina. Farsalya qawmi hal ahadtum bima'is jununan. Kemudian setelah itu Nabi masih belum percaya. Nah, kemudian dikirim kepada kaumnya Ma'is ini. Ma'is ini normal apa gila sebenarnya orang kok ngaku kayak gitu itu. Maka namanya faqalula, maka kaumnya mengatakan tidak, dia orang normal ya Rasulullah, enggak gila ya. Maka fa amara rajulan ayastankihahu ay yasum ra'ihatahu hal qad syaribal khamr wa huwa sukran. Nabi masih belum mau langsung eksekusi. Nabi suruh ngecek coba di bau itu badannya, dicium badannya ada bau khamar apa enggak, jangan-jangan dia mabuk gitu, namanya begitu. Falamnya jitihi atau falamnya jitihi syai'an sumam rabi sallallahu fayu farujima. Ternyata ya enggak gila, ya enggak mabuk, dia betul-betul ngaku dia tidak mau apa terbebani dosa yang berkepanjangan, akhirnya dia ngaku, akhirnya setelah itu Nabi merajamnya. Ada contoh begitu. Nah oke lah, misalnya apa, misalnya Indonesia itu bukan negara Islam, Indonesia itu tidak semuanya Islam. Siapa yang mengatakan semuanya Islam? Tidak ada. Tetapi kalau disebut untuk orang Muslim saja, oke gak apa-apa. Namanya hukum kan berproses, namanya perjuangan butuh berproses misalnya. Yang kedua misalnya apa, wah kalau ngaku berat, ya gak apa-apa, nyicil dulu. Yang penting apa, pertama dulu. Cara pertama yaitu apa, persaksian. Yang penting itu adalah progresnya gitu, ada kemajuan supaya masyarakat ini semakin takut untuk berzina gitu maksudnya. Kan banyak caranya supaya enggak berzina, yaitu apa? Menikah. Nah, menikah misalnya apa, takut berzina, ada poligami, kan gitu. Kalau misalnya sudah poligami, masih juga pengen berzina, ada namanya poliganti. Apa itu Pak, poliganti? Kan ada orang itu istrinya 19. Istrinya 19 tapi tidak melanggar syariat. Ya itu apa? Ya tetap 4 terus gitu. Kalau bagaimana kemudian yang salah satu istrinya dicerai, cari istri satu lagi gitu. Meskipun bagaimana kan dia menempuh jalan yang halal gitu. Jadi ada solusinya supaya enggak ada perzinahan itu, ada dalam Islam, bukan cuman menakut-nakuti dengan hukuman tapi juga apa? Menyiapkan solusinya gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian dibenturkan dengan seolah-olah itu menakutkan apanya gitu. Karena diberikan way out-nya. Karena memang Islam itu tidak hanya berhenti pada masalah rajam titik gitu. Tapi ada faktor pendidikannya, faktor solusinya, faktor membangun masyarakatnya itu bagaimana, itu satu kesatuan semuanya. Makanya disuruh udkhulu fis silmi kafa, supaya kemudian semuanya saling mendukung gitu. Jadi ini adalah membutuhkan keterpanggilan nurani bagi para pengambil kebijakan, legislator dan sejenisnya. Itu untuk supaya apa? Supaya tidak lagi langsung dibuang, dengar kata rajam langsung dibuang, jangan. Jadikanlah sebagai apa namanya itu, naskah akademik gitu ya. Naskah akademik dalam bahasa legislasi kan naskah akademik, dikaji secara komprehensif gitu. Bagaimana apa fakta-fakta perzinahan di Indonesia ini, bagaimana sebabnya, apa akibatnya, apa kemudian selama ini hukumannya apa, kenapa sudah ada aturan tetap saja banyak orang berzina, oh mungkin karena kurang berat, enggak menimbulkan efek jera. Oh, berarti apa dong supaya ada efek jera? Silakan keliling ke seluruh dunia, bagaimana cara membuat efek jera bagi pezina
silakan studi banding, bandingkan negeri ini caranya begini, negeri caranya begini, dikaji bersama mana yang lebih efektif, silakan gitu. Setidaknya kalaupun misalnya belum bisa, misalnya periode ini belum bisa, misalnya apa, setidaknya sudah masuk kajian apa komparatif gitu. Oh kalau rajam begini apa resikonya, dampak negatifnya, sehingga misalnya belum bisa, itu sudah mending kalau dipakai sebagai bahan kajian tuh. Ini selama ini kan tidak, bahkan langsung dibuang, dianggap apa itu gurun pasir atau apa namanya kadrun apa namanya sudah transnasional apalah segala macamnya itu. Ini tidak menyehatkannya. Sekarang zamannya semua membuka diri, semua mengemukakan pendapatnya, munculnya podcast luar biasa ya. Karena yang diinterview itu segala macam yang aneh-aneh itu malah ditanyakan, malah ditampilkan. Apa maksudnya Anda itu ngomong begini di forum ini gitu. Jadi dimintai penjelasan gitu. Bukan malah ditutup gitu. Misalnya ada yang usul rajam, didengarkan aja gitu loh, dengarkan. Biar masyarakat yang menilai mana yang prospektif, mana yang mengerikan, mana yang malah menentramkan. Silakan nanti masyarakat menilai proses sudah berjalan supaya masuk ke dalam alam pikirannya bangsa Indonesia dulu gitu. Silakan nanti di kontroversi nggak apa-apa, pro kontra dulu nggak apa-apa. Yang penting ada proses gitu. Nah kalau kayak gitu, insya Allah sampai nanti itu. Karena kita yakin suatu saat pasti akhirnya Islam diterima. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusim hatta yatabayyan lahum annahul haqqu. Itu mesti nanti akan diterima, suatu pada masanya akan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Monggo. Enggak ada. Nggih. Iya. Baik dalam perzinahan maupun dalam pencurian ataupun kemaksiatan yang lain, apakah juga dengan cara empat orang, empat saksi itu, kemudian misalnya dalam persengketaan antara kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai versi kebenaran sendiri, kemudian mereka dengan empat sumpah atau empat saksi itu, kemudian salah satu dalam ayat itu bahkan ada sampai kelima laknat Allah datang kepada di antara satu di antara mereka. Iya. Baik, empat orang saksi itu khusus untuk perzinahan. Adapun untuk perdata, perikatan, muamalah, hutang piutang, jual beli dan sebagainya itu fasidu syahidaini mirrijalikum. Ya, dua saja. Cukup dua. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada'i. Nah, kalau misalnya dua orang laki-laki itu tidak dapat, maka bisa yang satu laki-laki kemudian ditambah dua perempuan. Karena apa? Persaksian perempuan itu separuh persaksian laki-laki. Fa ilm yakuna rajulani fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna. Jadi kalau dua orang saksi laki-laki enggak dapat, cuman satu yang laki, maka bukan dua jadinya apa? Tiga, yaitu satu laki-laki, dua perempuan. Itu kalau selain daripada perzinahan, pokoknya urusannya muamalah, urusannya hak kewajiban, urusannya perdata lah mungkin bahasanya ya. Zina itu kan bukan perdata, zina kan pidana. Pokoknya kalau perdata itu dua orang saksi laki-laki, kalau yang perempuan menjadi dua. Jadi kalau perempuan toh ya empat jadinya. Empatnya itu bukan karena sama dengan perzinahan, tapi karena nggak ada yang laki-laki, misalnya perempuan. Tetapi kalau perzinahan, saksi perempuan nggak berlaku. Enggak jadi delapan itu enggak, tapi hanya laki-laki. Nah gitu. Makanya perlu dipadukan apa di antara akhlak yang ditanamkan di dalam Islam itu, memadukan antara menutup aib diri dengan tobat. Kan gitu. Contohnya tentang apa namanya? Perzinahan tadi itu. Kan ada namanya
tahukah kalian siapa itu al-mujahirun? Karena Nabi pernah tanya gitu, siapakah mujahirun itu? Mujahir itu adalah orang yang di malam hari dia bermaksiat, misalnya apa, berzina misalnya malamnya. Besok paginya dia cerita sama teman-temannya kalau dia barusan berzina dengan kebanggaannya, itu namanya mujahirun. Padahal Allah sudah tutup aibnya waktu itu. Andaikan dia gak ngomong sampai mati, gak ada orang yang tahu kalau dia berzina. Tapi dia malah berzina. Ini artinya apa? Prinsip awalnya itu menutup aib diri, prinsip dasarnya. Tetapi menutup aib diri itu bukan satu-satunya membentuk akhlak seorang muslim. Ada lagi yang kedua, yaitu apa? Tobat, gitu loh. Segera setelah dia bermaksiat, dia segera tutup aib diri, dia minta kepada Allah, Allah mastur uyubana, ya Allah tutuplah aib kami. Terus berdoa demikian. Dan dalam saat bersamaan dia tidak berjanji untuk tidak mengulangi lagi gitu. Sehingga selesai gitu loh. Jadi kondisi masyarakat tetap aman, tenteram, damai. Karena apa? Tidak mengulang kemaksiatannya gitu. Kalau sudah betul-betul parah, ya tadi itu, itu udah parah banget, itu udah bejat lah kalau bahasa kami, udah bejat banget. Bagaimana perzinahan disaksikan 4 orang laki-laki itu bagaimana? Itu bejat sekali. Saya gak mau sebutkan, saya ngomong begitu itu saya gak berani, Mbak. Karena apa? Karena ada yang ngomong sama saya begitu. Yang ngomong karena dia takut, dia gelisah, dia pengen dirajam. Saya bilang, bagaimana kan gak mungkin lah, masa kamu tuh disaksikan sama 4 laki-laki. Iya, dia bilang gitu. Benar tuh, iya gitu. Jadi dia pengen dirajam. Makanya saya katakan, kalau di dalam konteksnya apa namanya fikih, maka para ulama sudah menjawabnya, hukuman rajam itu hanya bisa dilakukan di negeri yang menerapkan hukum tersebut. Jadi kalau belum ada hukumnya, maka tidak boleh. Tidak boleh, misalnya Indonesia belum menerapkan hukum rajam, kemudian ada seorang kiai atau seorang ustadz atau apa lembaga, misalnya pondok, terus merajam, itu enggak boleh. Itu ilegal tindakannya, itu melanggar hukum. Karena belum dijadikan sebagai hukum positif, enggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya terjadi di Arab Saudi, ya, itu silakan, atau di Iran misalnya, sama juga katanya begitu. Atau di negeri-negeri muslim yang menerapkan hukuman rajam, itu baru boleh. Ataupun dia melakukannya di Indonesia, dia berKTP Indonesia, dia warga negara Indonesia, maka ya dia mengikuti hukum positif yang ada. Hukum positifnya belum ada, seperti itu. Nah, sehingga apa? Yang paling baik bagi dia, tobat sudah. Gitu loh. Dan jangan cerita-cerita lagi kepada siapapun, sudah. Kepada saya aja, jangan percaya, jangan ngomong lagi kepada siapa-siapa lagi. Nah, gitu. Insya Allah memang di dunia ini macam-macam. Ada yang profesi gigolo juga ada. Ya Allah, bagaimana? Ya, itu karena Nabi, karena enggak ada rambu-rambunya sama sekali. Suka sama suka selesai gitu loh. Sehingga kemudian itu menjadi apa ya? Bukannya tidak menyalahkan, tapi ya nggak bisa disalahkan sepenuhnya kalau masyarakat itu menjadi berani berbuat zina. Karena apa? Karena emang aturannya lemah banget, bahkan malah boleh gitu, asal suka sama suka. Jadi kayak dikasih angin gitu. Coba kalau dibalik misalnya, sekarang bukan dikasih angin, tapi malah apa? Tidak diperbolehkan atau dikasih hukuman gitu, tentu akan apa namanya berbeda kan gitu, mesti akan berbeda gitu loh. Nah ini mudah-mudahan ya, walaupun hanya berupa wacana di masjid ini, mudah-mudahan ada sambungannya lah. Saya kira sudah menjadi kegelisahan umum kalau bagi aktivis di masjid, ya mesti akan setuju kan, secara umum akan setuju dengan hukuman rajam itu. Tetapi saya ingin katakan bahwa saya juga tidak mau gelap mata, tapi memang ada proses yang harus kita perjuangkan. Itu butuh perjuangan yang panjang untuk bisa seperti itu, dan itu memang medan jihad ya, yang luar biasa. Wallahualam bissawab. Nggih. Nggih. Masukkan. Tapi semua pelajaran hukum Islam setiap jurusan ada. Nggih.
Iya. Nah, ya itu. Jadi benar, ya saya misalnya kuliah di Bali, ya, hukum Islam itu diajarkan. Yang ajarkan juga dosen-dosen yang beragama Hindu juga mengajarkan. Itu. Karena itu memang kurikulum memang. Kalau di kampus Fakultas Hukum mesti harus belajar hukum Islam. Siapapun yang ngajar, kalau pada semester ke berapa itu ya mesti ada hukum Islam 1-2. Jadi 2-6 SKS ya, 3-3. Nah, gitu. Jadi itu memang, nah tapi kita harus paham maksud hukum Islam yang dipelajari itu urusannya adalah perdata, nikah, talak, rujuk, waris, nah gitu, terbatas gitu saja, nggak sampai pada hukum rajam juga nggak ada. Ya karena harus mendasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung itu memang masih berkutat pada masalah-masalah seperti itu, ekonomi Islam, oke, nikah, talak, rujuk, wakaf, ya waris, nah gitu, itu oke, pernikahan, apa perceraian itu semuanya. Tapi kalau udah pidana Islam ya belum disentuh, hampir sama sekali belum disentuh gitu. Nah yang kedua mengenai bagaimana pengakuan, ya, memang itu berat sekali itu, mengerikan itu karena dia setor nyawa itu, dia ngaku itu artinya apa? Dia siap untuk dirajam gitu loh. Tetapi memang namanya orang tobatan nasuha, dia betul-betul membayangkan ngerinya adab neraka itu sampai dia sampai seperti itu ya. Bisa jadi nanti mungkin akan ada itu. Kalau misalnya diterapkan bisa jadi akan ada orang yang setor pengakuan secara sempurna ya, sampai diulang 4 kali sampai dibilang kamu gila apa enggak? Kamu mabuk apa enggak gitu. Kan berarti kan 6 proses yaitu 4 kali ditanya, satu lagi kamu gila apa enggak? Gilanya itu juga harus konfirmasi sama mungkin sekarang surat dokter lah mungkin bahasanya gitu ya. Kemudian kamu mabuk apa enggak sampai kayak gitu. Itu saking Nabi itu sebenarnya tidak menghendaki terjadinya hukuman rajam bagi orang yang ngaku itu. Tapi kalau memang betul-betul dia udah enggak ada pintu lain kecuali sudah betul-betul meyakinkan, ya udah akhirnya farujima tadi akhirnya dirajam itu. Maes tadi itu. Ya gitu saya kira. Ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya. Ngeri sekali memang itu, Masya Allah. Ya, gitu. Ada lagi? Kelas ya. Baik, secara demikian mohon maaf ini berkepanjangan. Ya, kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.